Disiarkan langsung dari Stage C Net Jakarta. Kita sambut host kesayangan kita, terima kasih tepuk tangannya, tapi ini saya mau nanya dulu, lu ngapain? Kalau mau terjun payung lu naik ke puncak loncat, lu ngapain bawa-bawa payung begini? Ya gua kalau mau bawa lemari kan gede, gak kuat. Iya, gua tahu. Cuman kan setiap lu benda yang dibawa itu harus ada alasannya, lu harus punya argumentasi. Do you know my friend? The day is a rain. Sekarang musim hujan. Yes, jadi, I know. Nah, itu dia. Supaya kita gak kena tempias, kita harus sedia payung sebelum tempias. Lu awal ngobrol the day, ujung-ujungnya tempias. Mana gua kagak ngerti lagi. Iya kan ini musim hujan, Le. Iya tahu. Ya enggak? Tapi kan kalau musim hujan, payung itu buatnya di luar, makanya kan ada istilah sedia payung sebelum mules. Sebelum hujan. Ya kan kadang-kadang kalau hasil dari becek kan kita jadi diare. Iya benar juga sih. Nah ini kalau di tempat di ruangan begini jangan pakai payung begini. Harusnya pakai apa? Harusnya kita sudah bisa memayungi diri kita sendiri supaya kita berbuat baik. Dan ini keuntungannya lagi kalau kita bawa payung pas hujan musim hujan begini. Kalau ada cewek lewat terus tiba-tiba dia kehujanan, kita payungi dia dengan cinta kasih kita. Oke, kalau begitu ini kita akan bahas tentang romantis ya. Ada apa payung dengan romantis? Betul sekali. Apakah membawa payung ini romantis? Apakah itu kebetulan? Oh, tentu tidak. Oke, kalau begitu kita akan buka dulu acara ini ya, karena pemirsa yang di rumah juga yang lagi nonton kita, tentunya yang punya TV ya, betul sekali. Bisa melihat kita semuanya yang ada di sini ya. Kalau nggak punya TV nggak bisa ngelihat. Nggak bisa. Masa nonton kita di baskom kan? Betul sekali. Oke, kalau begitu berjumpa kembali bersama saya host yang masih magang. Ya. Perkenalkan saya Tatang Umbrella. Dan juga Tatang Umbrella. Oke, saya Inggris. Umbrella kan payung. Iya, iya, iya. Jangan lihat muka begini, bahasa Inggris gua paham. Ya. Saya Tatang Umbrella dan saya Daddy Umbrellian. Kita jumpa lagi di